Balik lagi sama gue Aceh di Roda Lama. Di video kali ini gue bakal bahas, ini adalah cara pembuatan tutup box aki. Dan ini pembuatannya secara manual, bukan di press. Alat yang diperluin yaitu cuma gunting, tang, palu, dan lasan. Mau tahu cara pembuatannya gimana? Langsung aja simak video berikut. Dari pembuatan box tadi, ini hasil aksennya. Di sini gua kasih jaring, dan di sini gua kasih list marun dan gold ya, emas ini. Ini kalau dilihat jaringnya, ini jaring ini gua cuma tempel pakai lem power glue. Nah, tuh kalau di dalamnya tuh, jadi jaring gua cat emas, gold, terus gua pernis. Ini ditempel pakai power glue. Nah, ini gua kasih debu nih biar lebih kuat. Jadi habis ditaburin mengenai power glue, kasih debu biar lemnya kuat. Kurang lebih ini hasilnya. Oke, sampai di sini dulu tips pembuatan tutup box aki.
Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, and share ya teman-teman, biar temen lo tahu cara pembuatannya gimana. Oke, sampai ketemu lagi. Salam.